Kehilangan seseorang yang disayang adalah kesedihan tersendiri bagi sebagian banyak orang. Aktor senior Anwar Fuadi belum lama ini ditinggalkan oleh sang istri tercinta Farida Qosim dan anak pertamanya Ferry Senapati. Ketegaran Anwar Fuadi pun terlihat tegar saat ia menceritakan kegiatannya selama ditinggal oleh sang istri untuk selama-lamanya. Selain itu, aktor berumur 74 tahun itu juga mengungkapkan bahwa dirinya sudah sangat ikhlas atas kepergian istri dan anak yang sangat ia cintai. Ya, sekarang saya sejak istri saya dan anak saya meninggal, jadi rumah aja dulu. Ya, jadi rumah aja nonton Netflix gitu. Perasaan saya tetap sama, ya kan? Dan saya sehat-sehat juga, sehat-sehat sekali saya. Kayak sakit. Nah, iya. Tapi kita kan punya agama. Tuhan memberikan pada saya kenikmatan 74 tahun lebih, ya kan? 74 tahun kenikmatan diberikan. Diambil sedikit yang ini, diambil ini, tidak ada masalah. Emang tentu suratnya begitu. Gak bisa kita. Ajal itu nggak bisa ditolak, nggak bisa ditolak, nggak bisa dicepatkan, nggak bisa dilambatkan. Gak bisa. Hanya caranya ada yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal karena kanker. Ada yang meninggal ketabrak mobil, ada yang meninggal karena yang lain-lain. Jadi terima aja, pasrah aja, ikhlas. Ditinggal oleh sang istri dan sang anak membuat Anwar Fuadi tak patah semangat dalam menjalani hidupnya. Walaupun dirinya terlihat sangat tegar, perasaan kehilangan pun tak bisa ia pungkiri. Anwar Fuadi pun mengaku bahwa dirinya sangat merasa kehilangan ditinggal oleh sang istri Farida Qosim. Selain pengakuan dirinya atas kehilangan sang istri, aktor berkelahiran Palembang itu juga mengaku bahwa dirinya belum pernah terpapar oleh virus COVID-19 yang sekarang sedang melanda Indonesia saat ini. Sekarang habis semua momen, 50 tahun saya kawin sama istri saya, 50 tahun. Sudah merupakan bagian dari hidup saya. Kehilangan beliau, kehilangan sebagian dari hidup saya. Kalau anak kan lain dengan istri, ya kan? Ya, sayangnya juga sama aja, tapi kalau anak kan dia udah ada keluarganya, ada yang ngurus. Ya, kalau istri saya nggak ada, yang ngurus saya siapa sekarang? Anak-anak saya udah punya keluarga semua. Jadi saya ngurus diri saya sendiri sekarang. Sudah cukup saya sholat aja. Sholat 5 waktu, sholat tahajud tiap malam, selesai. Semua masalah saya serahkan kepada Allah. Nggak pernah. Dari samudera tinggal semua banyak yang kena, saya nggak pernah kena saya. Nah, saya tidak merokok, saya tidak minuman keras. Saya tepat waktu istirahat, tidur, nggak melenceng kepada mana. Pikiran saya optimis, ya kan? Dan selalu positif, makan vitamin yang berguna, vitamin D, vitamin C, vitamin E, minum yang lain, madu. Seperti yang diketahui, Anwar Fuadi dan Farida Qosim menikah pada 14 Februari 1971. Dari pernikahannya tersebut, aktor senior itu telah dikaruniai 5 orang anak yang salah satunya adalah Ferry Senapati yang baru saja meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Sebelum sang istri meninggal, Anwar Fuadi dan sang istri Farida Qosim diketahui telah merayakan hari ulang tahun pernikahannya pada tanggal 14 Februari 2021. Hal tersebut terlihat saat Anwar Fuadi menceritakan kenangan dirinya bersama sang istri saat merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-50 tahun. Tanda apapun gitu? Enggak ada pamitan. Karena dia tahu saya tahu dia kan. Perkawinan kami itu 50 tahun lebih sudah. 14 Februari 2021 kemarin. Pas kita merayakan kedua di anniversary pesta kawin mas, alhamdulillah sudah kawinan kami sudah 50 tahun lebih. Padahal saya ingin kalau bisa sampai 60 tahun atau 70 tahun, tapi itu kita yang punya mau. Tapi Allah kan
punya rahasia sendiri. Jadi segala sesuatunya itu pasti ada rahmatnya, ya kan? Kita nggak bisa hidup selamanya. Capai perkawinan 50 tahun aja itu luar biasa buat seorang artis. Buat artis yang sampai mencapai 50 tahun itu luar biasa, sangat luar biasa, sangat banyak. Udah nggak terhitung lagi 50 tahun lebih. Saya pacaran 4 tahun sama dia, kawin 50 tahun lebih. Itu. Dan dia sangat sabar. Dia itu berdoa untuk kesuksesan saya. Bukan saya sukses, semuanya akan sukses menurut dia. Jangan pikirin saya, jangan pikirin papa ya. Kalau papa sukses, anak cucu kita bakal sukses. Dan mungkin saya bisa bertahan. Dalam karir saya nggak pernah menurun dalam karir saya. Nah, walaupun nggak begitu, tapi begitu. Saya yakin ini semua karena doa dia. Dia mendoakan saya. Lain pihak banyak juga bisik-bisik, aduh, Arfuadi kan bisa melelok gitu lah, cewek-cewek artis semua, tapi ganteng, ini. Tapi dia gak percaya, dia percaya sama saya. Berkat doa dia, saya kira. Jadi, saya, hari saya itu terus meningkat. Bukan naik, enggak. Ya kan? Kalau naik, takutnya begini. Alamiah gitu. Alamnya, nggak didukung oleh gosip, nggak didukung oleh apa-apa gitu. Dia itu selalu memberi saya semangat. Bangun tidur pagi, siapin saya minuman, siapin apa, selamat. Saya mau jalan, cuci tangan. Tangan saya, kaki, doain saya. Kalau saya malam belum pulang, dia belum makan. Tunggu saya pulang makan. Kapan tidur lokasi saya jarang makan. Belum makan di rumah aja. Setelah saya pergi, kalau saya belum pulang, ya nggak tidurnya kan seperti terbangun terus gitu. Nanya itu apa aja pulang loh, pulang. Jadi khusus ya itu menjaga saya, memperhatikan saya, worry, cemas tentang saya, menakut yang positif. Nah. Saya nggak pernah dapat perempuan yang kaya saya. Saya kawin dengan beliau 50 tahun yang lalu. Kondisi perekonomian saya juga ala kadarnya. Beliau kebetulan dari keluarga yang berada. Tapi dia mau menikah dengan saya. Dia mau menyerahkan masa mudanya, hidupnya pada saya. Lu mesti anak cucu. Istri saya sejak kawin dengan saya tidak pernah cari uang. Dia kawin saya umur 24, dia umur 18 tahun baru selesai SMA. Udah. Saya pacarnya yang pertama dan suaminya. Belum pernah dia pacaran. Saya untuk kawin. Tak pernah kerja, tak pernah cari uang. Dan saya yang suruh, bilang kamu di rumah aja, suruh anak-anak. Urusan cari makan, saya. Tanggung jawab saya dong ke suami. Tanggung jawab kalau sebagai istri, kesetiaan, itu aja.